Di sini kita akan coba lihat ketika reviewer sudah submit dan kebetulan saya reviewer dan juga saya sebagai editor. Di sini kita bisa klik editorial workflow. Di sini kan saya sudah submit reviewnya nih. Nah, kita coba klik ini. Nah, di sini saya posisinya add discussion aja ya. Tidak bisa pula ya. Nggak apa, kita coba read dulu. Sini ada nih kalimatnya. Reviewer A. Oke, ini sudah lengkap semua, kita confirm. Ini dari reviewer B. Si rating confirm. Refund ini berarti mengembalikan. Kalau tanya reviewer ini, oh, ini nggak usah lah. Terus kita add discussion. Saya mau si itunya juga bisa ya. Berarti saya harus login sebagai admin. Atau gini, kita coba login sebagai jurnal manager. Kita cek workflow-nya. Di bagian review, kita add discussion. Ini subjeknya. Attach file tidak perlu ya, karena itu jadi arsipnya kita aja. Nah, ini oke. Oke, berarti gini. Kita logout, kita lihat di sini. Oh, sorry, kita lanjut dulu ke user. Ada yang kelupaan. Kita harus kirim, kita harus request revision. Do not send aja ya. Revision will not be subject. Record.
Tidak ada perlu file yang dikirim ya. Berikutnya kita logout. Saya akan tes login sebagai authornya. Saya hanya mau memastikan ada nggak muncul di tempat dia catatan revisi tadi. Nah, diskusinya belum muncul nih. Berarti caranya di sini ini sebagai admin utama ya. Kita edit. Kita mau si autornya juga dapat melihat. Do not send. Record. Sekarang kita masuk kembali sebagai author untuk memastikan. Nah, ini ada muncul nih. Berarti ada open discussion. Nah, ini dia. Oke, berarti ini sudah selesai. Kita sudah bisa logout. Oke, ini sudah. Semoga dapat dipahami dengan baik.